Hello Earth, welcome back with me and our new project, and we are the Earth. Oke guys, kita jadi punya lagi another project. Yeah. Oke, jadi ini adalah Civic FD1. Lagi-lagi FD lagi. Sebelahnya juga FD. Jadi gue lagi seneng banget lagi ke kumpul FD. Kemarin ada si Civic putih itu punya Sidik baru beres Earth Saber. Terus yang merah juga tinggal diambil. Terus ini yang convert ke Type R. Terus sekarang ini Civic FD1 punya teman gue juga, dan ini bakal Earth Saber guys. Jadi ya kali ini Earth Saber, dan ini mau kita kerok dulu. Jadi sebelum kita apa-apain, kita vlogin dulu guys. Pokoknya ini Earth Saber street racing adanya di sini nanti. Jadi bakal gokil banget nih. Pokoknya ini full brand new, ntar kayak warna kita bakal ganti. Terus pelek, body kitnya pakai Earth Saber, terus kita tambahin dikit-dikit lagi biar lebih street racing. Terus kita pakai GT Wing juga nanti di sini. Pokoknya ada bocoran lah, banyak lah nanti. Kayak warna juga, pokoknya warnanya baru lagi guys, dan one of my favorite color lah pokoknya gitu. Terus kita cek dulu mobilnya ya. Pertama dari depan body kitnya tadinya ada tuh add-on gitu, terus dia pecah, terus udah gak dipasang lagi. Terus grill depan udah pakai Type R style gitu. Terus lampu nih udah pakai yang double pro G. Single pro G, cuman dia ada angle eye-nya gitu, angel eyes. Iya. Terus pelek dia pakai pelek bosku Aldi Rice alias HSR ring 18. Cuman ini katanya mau diganti yang lebih lebar dia. Terus dari samping nih dia pakai add-on Type R sidecar Type R. Terus, aduh banyak banget bonyoknya deh pokoknya, terus kayak gini-gini nih. Terus catnya juga udah fading out banget, udah kacau. Yang paling parah di belakang guys, ayo kita lihat. Oke, kalau lihat dari belakang, pertama ini spoiler yang nantinya nggak bakal kita pakai, ini udah kacau banget. Terus ini si bagasi kayak pernah dicat di body repair yang kurang baik ya, jadi ini kacau, udah fade out parah. Terus ini dempulnya udah pada retak semua gitu guys. Yang gue takut ini dia bonyok terus didempul doang, terus dempulnya retak-retak kayak ini kan baru nabrak lagi nih kemarin katanya, terakhir sebelum kesini dia nabrak. Jadi ini bumper dempulnya juga pakai dempul kuning ya, jadi serem banget nih guys. Terus ini body kit belakang dia udah pakai Type R, nanti kita ganti, udah nggak dipakai lagi. Terus lampu belakang ini cuma di smoke doang, cuman dia katanya mau ganti yang LED gitu. Jadi kayak gaya-gaya US, kayak keren juga sih. Terus knalpot dia udah kayak pakai kaki moto style gitu, atau apapun itulah, udah diganti, dan yang pasti which kita nggak bakal pakai nanti knalpotnya. Terus untuk interior dia nanti nggak ada perubahan apa-apa dulu, dia fokus di eksterior. Interiornya ya masih mint condition lah segini, daripada yang kemarin tuh mending yang ini, walaupun emang di eksterior ini kacau banget, tapi udah datang ke tempat yang tepat buat dibenerin guys. Contohnya kayak gini-gini. Nanti kita mau kerok dulu, nanti ada video keroknya juga. Terus untuk mesin nanti standar dulu, mungkin nextnya dia mau pasang turbo katanya. Jadi ini mobilnya full mau dibikin street racing abis-abisan luar dalam, tapi proyek pertamanya yang paling penting dulu guys, eksterior gitu. Eksterior terus body kit, untungnya ntar pakai Earth Saber. Jadi Earth Saber nggak selalu di stance, kita bikin salah satu produk yang bisa dimana si produk itu masuk ke semua gaya dari kalian gitu. Jadi bukannya banci ya, lebih ke universal style lah gitu. Jadi any style you want, you can do with the Saber guys gitu. Terus untuk warna nanti kan dirubah nih, jadi kita bakal kerok. Nah yang dikerok itu untuk mobil ini kemungkinan nggak semua guys, karena orangnya kan minta rada cepet nih, minta sebulan. Jadi kita kerok pilih nanti, yang mungkin dembulnya tebel kita kerok, yang enggak kita abisin aja catnya langsung. Jadi ya jogrok kayak gitu mobil gua. Kita kerjain ini dulu pokoknya.
Terus ini yang bonyok-bonyok kita mau ketokin dulu nih. Jadi kita ketok nih, misalnya ada yang gini yang bonyok kan. Kita ketok, enggak. Bukan mobil gua, enggak bisa. Kalau mobil gua pengen sih iseng-iseng dulu. Cuman ini ini pokoknya yang gua seneng lagi, ini jarang banget orang Cirebon datang ke sini ya. Kita di Cirebon guys, anyway. Yang sering nyangka kita di Jakarta, salah besar, kita di Cirebon. Alamatnya di Brigjen Darsono nomor 152. Dan ini orang Cirebon. Jadi gue senang banget nanti kita bisa foto-foto bareng. Dan kemarin juga baru foto-foto tuh yang hari Minggu kemarin, yang si Erceber putih. Nah nanti gue sih pengen foto ramean Erceber gitu ya, keren ya FD. Jadi jika kalian punya FD juga boleh kontak gua atau tujuh Instagram kita ada di sini, kontak @gamesensor atau @cyber buat kita bareng-bareng buat naikin produk Indonesia, karya anak bangsa buat di dunia gitu guys. Dan gua juga lagi siapin Civic gua, jangan lupa buat 50k subscriber kita bakal gila-gilaan lagi di Civic gua itu. Dan sambil menunggu itu gua mau menggilai Civic yang lain. Apa sih? Pokoknya gue seneng banget, ini vlog kayaknya tuh FD semua gitu. Jadi kayak balik ke era gue dulu yang mana kalau gue ketemu FD tuh langsung kayak anjir, ini bro gue gitu. Jadi, aduh gue seneng banget deh, lihat ya seneng banget, ini FD 2 biji gitu. Terus kalian bisa lihat perbedaannya yang mana ini kalau pakai pelek standar dan per standar, yang ini pakai ring 18, ban 35, dan pernya pakai tin. Tuh atapnya beda segitu guys, spionnya udah hampir beda setengah. Jadi ini mobil CPR banget, cuman don't worry. Selama pakai Erceber itu dia bodi kita lentur, jadi kalau gasruk-gasruk tuh aman banget. Makanya ketampah kita bukan ngarahnya ke stance, tapi mobil-mobil kita yang Erceber pasti mostly ceper ya, karena ya bodi kita kuat, jadi less worry lah ya gitu. Oke, mungkin ini projectnya salah satu project Erceber sama Earth Premium, jadi kalian kepo-kepoin terus aja Instagramnya. Dan nah menurut kalian gimana nih, kita kemarin coba iseng selama satu minggu ngepost sehari dua video. Menurut kalian, kalian lebih senang atau jadinya boring? Komennya di bawah juga, karena kita ya berusaha lebih besar untuk membahagiakan dan memanjakan mata kalian dengan konten-konten yang kita buat gitu guys. Jadi mudah-mudahan masuk, dan kita gak ada maksud lain sih, intinya gue dan tim Earth gitu ya, pengennya si YouTube kita ini bisa menghibur dan mengisi waktu kalian. Daripada yang gue takut misalnya kayak ngepostnya seminggu sekali doang gitu, takutnya kenua kelamaan nunggunya gitu guys. Walaupun emang jadinya kita kebanyakan bacot emang, cuman ya I hope dari gini juga kalian bisa terhibur dengan kita ngobrol-ngobrol mobil ya, istilahnya kayak kalian datang ke bengkel tapi via YouTube gitu guys. Jadi ya berhubung lagi COVID juga, ya ini salah satu kalian main ke bengkel deh kalau nonton YouTube, ya nggak sih? Oke, jadi mungkin intinya gitu. Yang ini udah mau beres, lagi di chat body kitnya. Yang ini langsung project lagi baru. Kepo-kepoin terus aja. Yang pasti nanti gue mau update yang ini, yang Type R conversion-nya udah mau jadi. Tungguin aja guys. Jadi this is our topic today. Thank you for watching and be the best on earth. See you guys.